Oke Lur, ini kita lanjut di jalanan Kanada. Ini di Las Kanada ya kita. Ini hari terakhir kita di Kanada. Karena seminggu lagi kita akan liburan ke Indonesia. Ya ini seminggu udah beli koper karena mau pulang. Tempat-tempatnya bagus loh. Orang-orangnya cakep-cakep loh. Ini ada banyak-banyak toko nih. Dan karena tadi kita habis beli makanan Indonesia dan rasanya itu enak sekali, mirip sama kayak di Indonesia. Dan juga kita belanja parfum Victoria buat oleh-oleh. Kanada lor, cakep lor sini lor. Walaupun Kanada negara maju ya, tetap aja masih ada orang-orang jalanan kayak gitu. Terus karena di sini obat-obatan itu legal ya, jadi ya mereka kadang sakau di manapun dia berada gitu. Sakau itu kayak pengguna narkoba atau ganja gitu, yang lagi ngeplay gitulah, ya kadang ada di jalanan. Tadi di tempat sana banyak banget orang yang seperti itu, orang yang lagi ngeplay, dan itu di Kanada itu legal. Obat-obatan kayak gitu itu dijual terbebas. Beda sama di tempat kita ya, dilarang. Ini ada orang muslim juga. Jadi di Kanada ini kebanyakan orangnya kayak setengah Asia, setengah Eropa gitu. Jadi bulenya bule blasteran gitu, kebanyakan. Ini pengamen jalanan nih, di sini kayak gini nih. Keren kan? Pengamen jalanan di sini ada punya kamera GoPro juga. Gitarnya gitar listrik lagi. Ayo jangan jauh-jauh sama yang depan tuh. Benar deh, yang mau pulang aman? Aman, terkendali. Oke, mantap. Cantik-cantik bisa. Kata Mas Gunardi cantik-cantik sini. Iya, putih-putih. Ada yang hitam, tapi nggak banyak. Pokoknya betah kalau di sinilah. Kalau ada kerjaan tapi. Kalau pengangguran nggak betah. Dan di sini mobil-mobilnya itu loh Lur, nggak ada yang mobil rongsokan jalanan. Di jalanan itu di sini mobilnya keren-keren, bagus-bagus semua. Tesla apalagi banyak banget di sini Tesla. Mobil-mobil mewah semua di sini. Ini mobil futuristik nih, keren nih. Wow. Nice. It's cool.
Nih gimana lor? Cakep-cakep nggak ceweknya di sini? Gimana nggak betah kalian kalau di sini? Ceweknya kayak boneka Barbie. Dan akhirnya kita nyampe di portnya juga. Dan kemarin hari pertama kita kesini juga udah bikin video ya. Jangan lupa ikutin video yang sebelumnya. Dan ini video Vancouver yang terakhir, karena kita nggak akan di Vancouver lagi ya. Kita akan liburan ke Indonesia, kita akan pulang. Jadi kita bikin videonya nanti tentang kegiatan kita ya di rumah. Dan aku udah kangen banget main merpati yang jelas itu, karena merpatiku sekarang di tempat temanku, jadi aku titipin ke dia, percayain. Pokoknya jangan lupa lur, subscribe, like, dan juga share video ini. Dan jika kalian punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, nanti saya akan jawab di kolom komentar. Oh, ini lewat bawah ternyata. Kita akan masuk ke potnya, ada pengecekan barang. Jadi kita tutup video ini sampai di sini dulu. Kita lanjut di video berikutnya di lain kesempatan ya, di video yang berbeda. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Oke, sampai jumpa, bye bye. Salam happy lovers, sing penting gawe bunga.